Selamat malam para hadirin sekalian. Hari ini hari yang kita nanti-nanti karena kita akan mempertemukan dua sosok yang sedang viral di media sosial. Dan hari ini akan saya panggil ke sini untuk mengetahui seberapa besar kesaktian dari dua orang itu. Dan dari sudut kiri saya panggilkan orang yang baru viral, pesulap merah. Monggo. Malam, selamat. Baik-baik, sihat? Alhamdulillah, sihat. Oke, siap. Anda diam dulu di sini. Oke. Dan kita panggilkan dari sudut kanan musuh dari pesulap merah. Kita panggilkan Gus Samsudin. Media sosial itu sangat gempar dengan berita kalian. Benar. Apakah benar kalian itu benar-benar sakti? Saya yang paling sakti. Ya, itu boleh dibuktikan. Oh, begitu? Iya, benar. Kalau memang mau dibuktikan, maka dari itu. Maka dari itu, di sini saya akan menjadi wasit. Siapa yang menang di antara kalian bisa dibuktikan pada hari ini. Sekarang pesulap merah dan Gus Samsudin beradu kesaktian sulap. Oke. Pertama saya akan mengeluarkan salah satu trik untuk biar ada tahu. Tahu masalah? Ya, masalah salah satu trik itu tadi. Saya bisa berjalan itu di atas tahu. Iya, nggak mungkin. Loh, mungkin saja. Itu saya bisa berjalan di atas tali. Buktikan, saya ambil tali dulu. Oke, siap. Kamu takut apa tidak melawan? Oh, sama sekali tidak. Tidak ya? Tidak sama sekali. Oke. Tolong dipegang. Siapa yang pegang? Ya, enggak toh. Ya. Minta bantuannya ya. Raja Ajo. Saya ini rival. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang sama, jadi, yang sama. Anda akan berjalan di atas tali. Di atas tali. Tali? Iya. Bisa? Oh, bisa. Ini kecil banget ini loh. Saya tahu. Nah, iya. Lihat saja. Jangan kencang. Tarik yang kencang. Turun dikit. Nah, turun dikit. Gini. Aduh, kok enggak seimbang ya? Turun. Kurang. Lagi. Nah. Lagi pipis loh aku. Turun. Lah, terus. Lagi. Ini sama-sama pipis. Trik macam apa ini? Kok belum enak ya? Turun lagi. Nah, turun. Trik macam apa ini? Lihat saja. Turun.
Lah, terus. Sana terus. Lah, gitu. Itu salah satu trik. Apa? Saya berjalan di atas tali. Ini tadi, saya mau berjalan di atas tali. Ini namanya pembodohan massal. Loh. Para netizen pasti kecewa melihat trik Anda. Enggak mungkin. Trik Anda itu tidak apa? Orisinil. Beda dengan kesaktian saya itu benar-benar sakti. Coba tuh. Saya punya ilmu yang namanya hipnoterapi. Coba saya lihat. Coba hipnoterapi saya lihat. Itu saya akan menghipnotis orang. Oh, gitu. Siap. Dengan mempergunakan satu alat yang namanya peci. Ya, siap. Gimana? Coba. Peci ini akan saya letakkan di sini. Anda boleh berdiri di sana. Saya oke. Okay. Tanpa saya pegang, tanpa gemuk, peci itu bakal balik. Onoing mustakanin suprabuke. Dengan bantuan rapal-rapal saya. Rabuke, masa peci susah pagu lono. Hot, balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan meletus balon hitam. Dor. Tanpa menyentuh, peci bisa kembali. Wah, suci kok kekai. Itu yang namanya kesaktian. Trik. Walah trik apa? Oh, gue itu cantik-cantik mau sih jikoke. Jolak juga. Yang namanya trik Gosang Sudin itu seperti ini. Walah, itu salah satu trik bagus itu. Bagus apa? Lah timbangannya ini apa? Tali. Jolak tali. Loh. Lah masalah kok, Bang. Alah, bagus kok. Nyileh blakonmu. Heh. Bare. Eh, kowe gowo apa? Iki bulan apa? Nah. Kowe ngerti iki apa? Rokok ilegal itu. Nah, tak salah kene. Legal, rokok legal. Oh. Buktike ya. Kowe iso jikok rokok kuwi tanpa nyenggol blangkon kuwi iso ora? Iso. Ah, coba. Oke, yo. Eh, nganti kepesing yo ora mungkin iso. Eh. Ayo, aja ditemok. Susah, Gus. Susah boleh. Saya boleh. Loh, boleh, silakan. Buktikan. Ini namanya challenge. Pakai apa enggak, Gus? Balonku ada. Balon ada. Rupa-rupa warnanya merah muda dan biru. Meletus balon hitam putih. Elah. Ora iso. Elah, ngono kok celeng-celeng apa? Ayo, demok. Ora iso. Wah, ora lan demok. Ora itu demok. Oke, menyerah. Iso jiko rokok. Ning ora kudu demok blangkone. Oke. Nah, buktikan. Oke. Akan apa enggak? Oh. Rokoknya wis tak kantongi. Tenang. Oh, iya toh. Aku sok jugo. Eh, di duang iki lho. Tanganku duang ngono. Dikon aku MC malah, Bu. Itu pembodohan terhadap netizen. Lah, tapi ya tugasnya itu. Oke, kita buktikan. Saya juga masih punya apa? Trik yang sangat sakti. Ya, apa? Kalian siap. Maju ke depan. Ready? Kono. Wei, kene. Jene. Mati Brono.
Oh, Pak Dipro. Aku, belon sih. Aku bakal madep rene. Sing mbok lakukan apapun, aku iso ngerti. Siap? Siap. Sing madep rono, aku madep rene. Kowe ngopo wae aku bakalan weruh, aku bakalan ngerti. Oh, iya. Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Kita hitung tiga hitungan. Satu, dua, tiga. Siap? Siap. Aku lagi ngopo. Wis. Hah? Wis. Ngacung driji loro. Edan. Ngerti. Barang itu. Iso nirok kayak gini barang ini. Nah. Masih kurang yakin, boleh dicoba lagi. Yo. Aku lagi ngopo. Anda sedang memegang dua kuping. Tangan loro nyekel kuping kabeh. Wis iso ngelokke yo. Heeh, tenan. Masih kurang yakin? Boleh yakin, dicoba. Yakin aku. Masih kurang yakin? Silahkan dicoba lagi. Oke. Aku lagi ngopo? Pembodohan masyarakat wis. Kemangsa aku kok gawe mobil tak masuk di pemain berapa ya? Tengok kerti gini kau cipleng gini. Apa yang ngerti? Dokter saya disemelangi apa? Kau yang orang ngerti aku karo kini. Neng malah kau ngerti jenglot. Gua bahaya. Lagi neng ngerti jenglot apa pernah bahaya? Jenglot apa bahaya piye? Ngerasa surapan-surapanan? Jadi gosan hujan selesai. Gosan hujan selesai. Ngapain? Surapan selesai. Tak padu. Hidup nengke-nengke kudu beragam bermasyarakat itu rukun pasti ada padu-padunan saing-saingan kan ini ora padu ya terus ya kan wong jenenge duwe trik dhewe-dhewe kan ya ngono ki mah. Oh begitu. Iki ngene Kang. Nggih. Kang. Aku iki duwe gawean sing abot tenan. Apa? Aku ora iso nglakoni. Dadi gaib turis saka mancanegara, saka luar negeri. Wah, kowe kudu pinter bahasa Inggris, kudu pinter bahasa. Itu yang menjadi permasalahan. Sama sekali saya tidak bisa bahasa Inggris. Lah jaban kok tampo, Ruh? Wis tak tampo lah iki. Aduh, kowe kudu privat sih. Nah, khusus. Lah kuwi carane piye? Aku ora ngerti, Kak. Lha aku. Loh, ning ndi? Nomor Gus Samudin. Tak privat kowe. Oh, siap. Ya. Mungkin soal bahasa paham. Mungkin paham. Aku basa apa-apa wis tak pangan basa Inggris ora ngerti ya? Ngerti no. Kowe carane? Carane piye? Nek entuk apa jenenge? Turis, sing arep mbok gaeti. Kuwi mbok jak mlaku-mlaku. Oh. Wisata kuliner mesti seneng. Oh, iya. Jawab pertanyaan ora susah-susah. Mesti seputar makanan. Oh, iya bener ora? Heeh. Lah ning kok oke ya bener nih ngurususnya ini biar aku bener siapa paham ini, iya gue tak ada sopir aku sopir aku gue tak ada di turisnya oh, bahasa Inggris ya oh, aku tak ada di kowe gaet kowe kok karena ini rute gaya aku oh, bener kowe malah jelas siap anjar itu kowe aku penumpang penumpang gue sopir nah, aku ngancang oh, iya aku ini mangkat mas mangkat cepiki yong ngopo lho la iki mobile trontong sing lumrah wae ngono lho oh iya emang kak pak oke kita wisata kuliner oke ya stop wisata kuliner wes aku takkan. What place this is? This is homeless steak Mr. Lucky. Nyopo.
Mister Lelaki is sate kere Pak Bejo. Eh, sate kere Pak Bejo ini ya? Artinya apa? Homeless ya apa? Kere. Belandangan. Kere, belandangan. Sate steak. Steak. Terus Pak Bejo. Oh, Mister Lelaki. Oh, Bejo ya? Bejo beruntung. Ya, ya, ya.